Oke, guys, back with me Glenn di channel Glenny. Gua bakal main satu game yang di luar jadwal ya guys ya, sesuai yang ditulis di Instagram. Gua bakal mainin namanya Legend of Runeterra. Ini game keluaran Riot Games, baru keluar tahun ini keluar, dan ini game mobile ya game. Dan gua mainnya di BlueStacks guys. Oke, sebelumnya kenapa kok gua bisa main game ini dan banyak banget deck gua guys. Ini mainnya game ini tuh trading card game guys. Trading card game itu kalian punya beberapa kartu disusun jadi satu deck, namanya satu pile kartu yang namanya deck gitu guys. Dan nanti kalian bisa main bersama orang-orang lain gitu, bersama player-player lain, mau ranked maupun normal match ya. Jadi seperti itu kira-kira penggambarannya. Kalau yang kalian seperti apa sih game ini? Game ini tuh seperti kalau kalian tahu tuh Yu-Gi-Oh. Kalau kalian biasa main kan orang-orang Indo seringannya main, atau enggak kalian biasa main yang namanya Magic the Gathering. Kalau kalian biasa main Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh atau enggak Hearthstone, itu mirip banget guys gameplaynya seperti Legend of Runeterra ya. Sebelumnya gua pernah main, bukan Yu-Gi-Oh guys, gua pernah main yang namanya MTG tadi. Gua pernah main di secara fisik itu maksudnya gua punya kartu benerannya, sama gua punya juga pernah main juga yang namanya ini guys, apps. Jadi ada appsnya untuk Windows, kalian bisa main digital gitu, MTGA namanya. Kalau kalian bisa cari di Google ya, nanti gua bisa taruh linknya juga. Nah, kenapa sih gua memutuskan untuk pindah haluan? Jadi gua sekarang nggak main MTGA lagi. Kenapa? Karena yang satu MTG itu mahal guys, harganya kelewat mahal, dan kedua gue nggak sanggup belinya. Jadi kalau mahal tapi gue sanggup belinya, mungkin gue masih mainin gitu. Tapi udah mahal dan gue nggak sanggup belinya gitu. Nah, berapa sih kira, bagi kalian yang nggak tahu nih, gue tunjukin sebentar ya guys ya. Bentar ya guys ya. Jadi bentar. Oke. Jadi ini salah satu deck yang kakak gua punya. Kalau kalian lihat dulu, gua mainnya di sana tuh ada ininya ya guys, ada rulesnya. Rulesnya itu ada kartu yang keben, ada yang kartu yang nggak keben gitu. Jadi di waktu itu kakak gua beli ini guys. Kalian bisa lihat ini. Dan ini tuh harganya super mahal guys. Ah, ini guys. Ini satu kartu ini dulu dibeli hampir 900.000, hampir 1 juta. Satu keping kartu doang guys. Dan di deck ini ada 4 ini guys. Ada 4 kartu ini. Jadi ini super duper mahal guys. Jadi deck yang dia buat ini itu gue nggak ngitung sih sebenarnya berapa, cuman bisa jadi ini 5 jutaan lebih guys. Jadi cuman segempok kartu ini tuh harganya 5 juta lebih. Nah, buat gua yang gajinya masih kecil dan pas-pasan itu, bentar guys, kameranya masih. Nah, buat gua yang gajinya kecil dan pas-pasan itu berat guys. Belum lagi sudah membuat decknya kan ya, kan kalian juga nggak mungkin buat deck doang terus main sama orang rumah, itu kan nggak mungkin banget. Jadi kalian ada komunitasnya gitu. Komunitasnya itu, belum lagi komunitasnya itu bukannya toksik guys, orangnya baik-baik, cuman per gua datang ke sana itu harus menghabiskan gojek juga, biaya gojek itu sekitar 30.000 sekali pergi gitu. Berarti belum beli kartu, belum beli gojek, belum beli merchandise gitu kan. Aduh, udah habis banyak lah pokoknya. Itu gua sampai ada satu streamer bilang MTG itu emang bisa menghabiskan tabungan hidup kalian gitu. Itu minusnya MTG. Tapi kalau kalian memang punya uang untuk bermain MTG, why not? Itu seru banget.
itu seru banget guys. Nah, bagi gua yang super pas-pasan kayak gini, akhirnya gua pindah ke Legend of Runeterra gitu. Kenapa sih kalau gua pindah ke Legend of Runeterra? Pasti lu nge-cash ya punya kartu sebanyak ini gitu. Enggak, jujur gua nge-cash cuman 150 sampai 250. Ya anggap gua nge-cash 250. Itu pun cuman buat ini guys. Cuman buat sekitar 5 deck. Cuman buat sekitar 5 deck ya. Jadi sisa ini gua punya berapa deck? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. 20 deck. 5 decknya nge-cash, 15-nya enggak nge-cash. Gitu guys. Nah, gimana sih caranya supaya bisa punya deck yang banyak? Yang pasti kalian harus sering-sering main, atau yang biasa orang bilang tuh kasarannya ya, kasarnya orang bilang lu jadi budaknya Riot gitu. Iya sih memang, tapi bisnis setelah gua punya semua kartunya, sekarang gua udah enggak terlalu beban gitu. Gua sekarang udah mainnya ya, gua udah punya deck yang gua suka semua. 20 deck gua udah punya. So itu pun belum semua gua sering mainin gitu ya. So ya udah gitu, gua seneng gitu. Nah, gimana sih cara dapetinnya? Di sini tuh ada beberapa fitur yang membuat orang itu gampang banget guys mendapatkannya, yaitu mendapatkan kartu maksudku ya. Yaitu ada fitur. Pertama itu setiap hari Selasa, itu seharusnya itu setiap hari Senin malam ya guys. Setiap hari Senin subuh jam 4 pagi mereka bakal bagiin hadiah. Nah, bagiin hadiahnya enggak mungkin dong cuma-cuma. Iya, enggak mungkin cuma-cuma. Syaratnya kalian harus sering-sering main, itu aja. Nah, kalau kalian sering main, ini levelnya akan bertambah, guys. Jadi, level mentoknya adalah 13. Nah, semakin tinggi level kalian, semakin tinggi level vault kalian ini, semakin juga tinggi ini guys, semakin juga tinggi hadiahnya. Jadi chance kalian mendapatkan kartunya juga semakin tinggi gitu. Kebetulan gua udah enggak main, gua agak lama enggak main karena gua waktu itu repot benerin PC dan segala macem. Jadi gua enggak terlalu tinggi. Biasanya gua bisa 13 plus. Jadi plus-plus 13 ke atas. Nanti gua kasih rinciannya ya di screen ya. Terus yang kedua, gimana cara naikin experience-nya? Dengan cara kalau kalian menang, kalian dapat 200 poin. Kalau kalian kalah, kalian dapat akumulasi. Akumulasi itu maksudnya pertama mungkin kalian dapat 100, kalah berikutnya, kalah beberapa kali dapatnya 50. Kalah beberapa kali lagi 50, udah kalah terus 0. Jadi anggapannya kalau kalian sehari enggak bisa nge-spam, kalah pun kalian dapat poin. Jadi enggak masalah. Terus gimana cara cepatnya kalau gua kalah-kalah terus gitu? Kalau gua memang belum punya deck yang mumpuni, kan ada matchmaking juga. Terus ada ini guys, ada fitur daily quest. Daily quest ini biasa ngasih kalian 1000 poin lebih gitu. Jadi weekly vault kalian ini langsung 1000 gitu nambahnya. Itu cukup membantu banget dari quest ini. Dan bisa di reroll ya. Jadi kalau misalnya kaliannya disuruh pakai kartu tertentu gitu, tapi kalian enggak punya kartu itu, kalian bisa reroll aja gitu. Gampang kan jadinya. Terus yang kedua, ada fitur yang kedua adalah nanti di sini kalau kalian player baru, ada namanya new player login reward gitu. Jadi kalian dapat selama 7 hari kalian dapat hadiah. Tapi gua udah lama banget main game ini. So yang di sininya enggak ada lagi ya guys ya. Terus yang kedua, kalian bisa dapetin yang namanya ini guys, ini epic banget, ini berharga banget guys. Jadi di setiap region, jadi di sini itu kalau di MTG itu warna guys, ada biru, merah, hitam, putih, hijau gitu. Kalau di sini itu region. Nah, nanti gue bakal jelasin ke kalian satu-satu ya. Nah, region itu apa gitu? Region itu ya anggapannya daerah lah. Jadi setiap tokoh di sini punya daerah-daerahnya sendiri. Nanti gue akan jelasin tertentu. Tapi gue bakal ngomong kalau misalnya kalian misalnya pengen region Noxus gitu. Nah, di sini tuh ada hadiahnya guys. Bronze chest, kapsul, world kapsul, epic card, silver chest. Dengan cara kalian sering main, nanti ini naik sendiri guys experience-nya. Experience-nya ngikutin kalau kalian menang 200
200-nya itu ngisi ke weekly vault kalian, juga ngisi ke sini. Jadi 200 itu otomatis ngisi ke dua. Bukan 100-100 ya, tapi 200 ke sini, 200 ke weekly vault. Itu enak banget guys. Jadi kalau kalian sering main, kalian nge-spam aja, pasti kok dapat kartunya pelan-pelan ya. Terus yang kedua, dan ini sesuai region ya guys ya. Misalnya kalau kalian regionnya Noxus, ya kalian dapat kartunya Noxus gitu. Oke, gue langsung, itu kenapa gue bisa punya banyak deck. Itu kenapa gue bisa punya deck sebanyak ini, karena gue waktu itu dulu nge-spam banget guys, mainnya pakai yang agro, yang cepet selesai gamenya. Gue mainin terus tiap hari, sampai akhirnya gue punya banyak deck. Dan nanti katanya bulan Agustus bakal keluar kartu baru, otomatis gue udah hampir punya semua deck yang gue mau mainin. Dan yang ada di Twitch, karena gue sering ngikutin Twitchnya ini game ya guys ya. Jadi ya udah, gue tinggal main for fun aja sekarang. Kalau gue pengen main ya, gue buka, gue main deck yang gue mau gitu aja. Oke, berikutnya gue bakal jelasin ke kalian gimana sih cara mainnya. Cara mainnya itu gini guys, gue ke collection, gue ke cards. Oke, udah loading ya. Kalau kalian lihat yang di atas ini, sebentar. Jadi di sini tuh ada 3 tipe kartu. Kartu yang pertama itu champion namanya. Kalau kalian tahu di, kalau kalian biasa main MTG itu namanya Planeswalker. Jadi tokoh utama gitu. Jadi kalau kalian main LOL nih ada hero-heronya, ada Teemo, ada Fizz, ada Kalista, ada Miss Fortune, ada Draven, ada Lucian dan lain-lain gitu ya. Gua udah punya nih, gua punya skin nih guys, champion gua. Itu berkat gua grinding. Nah, champion satu, kedua ada namanya monster biasa guys. Monster biasa itu kayak apa sih kak? Monster biasa itu kayak gini nih. Ini monster biasa. Ini monster biasa. Ini poro monster biasa. Itu monster biasa ya. Ini. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya spell. Oke. Spell itu apa? Ya spell itu kayak magic card kalau di Yu-Gi-Oh, kayak kalau di MTG instan gitu. Nah ini spell namanya guys. Nah kok tadi ada daerah-daerahnya, maksudnya apa? Nah ini guys, jadi setiap kalian mau buat deck itu maksimal kalian boleh pakai cuma 2 daerah. Jadi misalnya anggap gua buka deck ini ya. Nah deck ini tuh pakai daerah Fred's Lord, pakai region Fred's Lord sama regionnya yaitu Aili gitu. Coba kita lihat di deck. Nah ini 29 kartu dari Shadow Aili, 11 kartu dari Fredel. Cuman 2. Kalau MTG bisa warnanya bisa 3, bisa 4, bisa 5, terserah. Tapi ini cuman dibatasin 2 doang ya. Nah, itu maksudnya region guys ya. Oke. Sekarang terus gua mau tanya ke kamu gitu misalnya. Mau tanya Kak, bedanya champion, monster sama spell apa? Nah, kalau champion itu sebenarnya kayak monster. Cuman bedanya champion dengan monster, gua bahas satu ya guys ya. Itu dia bisa level up. Nih, tuh bisa level up. Tuh bisa level up. Tuh bisa level up, gambarnya berubah guys. Nah, terus pertanyaan berikutnya, gimana sih cara level up-nya? Cara level up-nya gampang guys. Cara level up-nya adalah dengan ada situasi tertentu. Jadi setiap champion itu nggak punya level, cara level up yang berbeda-beda. Nah, coba lihat ya, ini ada kolom level up. Kamu telah menanamkan jamur sebanyak 15 lebih. Itu level up, cara level upnya dia. Terus nanti penjelasan efek-efeknya jamur dan segala macam itu di decknya ya guys ya. Kita lebih lihat ke review decknya ya. Nah, kalau misalnya anggap si Miss Fortune, cara level up-nya apa? Aku telah melihat kamu attack 4 kali. Itu dia langsung level up berubah jadi gini. Nah, level up sama enggak level up bedanya apa? Beda efeknya. Kalau misalnya yang enggak level up, dia cuma deal 1-2 battling enemies and the enemy Nexus, ya. Kalau dia level up, dia punya overwhelm, deal 1-3 times. Jadi dia nembak 3 kali ke enemy Nexus sama ke battling enemies. Ini super hot guys. Ini nanti gua bakal review decknya buat kalian juga ya. Oke. Itu champion.
Oke, kalau monster, monster yang gua seperti gua bilang, dia nggak bisa level up. Ini monster nggak bisa level up. Ini monster nggak bisa level up. Oke ya, monster biasa seperti anggapannya unit di MTG, di MTG itu juga namanya monster sih. Di Yu-Gi-Oh juga monster, tapi di sini sebenarnya bukan monster namanya unit. Oke, kita masuk ke spell monster vanilla polos, nggak ada bedanya sama card game lain, hampir sama, mirip. Cuman mungkin efek-efeknya yang berbeda ya, karena setiap game punya efek yang tertentu ya. Kalau sekarang kita masuk ke spell. Spell itu ada 3 macam. Jadi 3 type kartu, ada champion, monster, dan ada spell. Spell itu ada 3 macam. Pertama, fast. Kedua, burst. Ini tipenya spell ya, guys ya. Kedua, burst. Ketiga, slow. Nah, ini slow. Apa yang membedakan? Nanti waktu di in-game gue bakal praktekin. Kalau burst, once kalian nge-cash, once kalian ngeluarin kartunya untuk mendapatkan efeknya, kalian langsung efeknya langsung kejadian. Oke? Terus kalau fast, itu kalau burst ya. Kalau fast, jadi burst sama fast ini bisa dimainin di battle space. Kalau fast, kalian bisa keluarin tapi tunggu konfirmasi, tunggu approval dari musuh kalian, tapi bisa dikeluarin di battle phase. Yang ketiga itu slow. Slow itu nggak bisa dikeluarin di battle phase, cuman bisa dikeluarin di first phase, second phase, udah itu doang ya. Jadi slow itu juga tunggu approval musuh, tapi keluarinnya cuma bisa di first phase sama second phase. Kalau burst sama berarti fast itu bisa dikeluarin dimanapun, bisa dikeluarin di first phase, bisa dikeluarin di battle phase, bisa dikeluarin di second phase. Tapi biasanya slow itu efeknya lebih dahsyat, guys. Jadi slow itu efek spellnya lebih bagus, cuman yaitu konsekuensinya cuma bisa keluarin di phase, second phase sama first phase doang. Dan itu pun tunggu approval musuh. Kenapa gue dari tadi tekanin approval musuh? Karena ada kartu yang modelnya kayak gini, guys. Bentar ya, aku cari. Ionia kartunya, dan ada yang namanya deny. Jadi kartu ini tuh bisa mengcancel stop a fast spell, slow spell, or skill. Nah, dia bisa ngecancel. Jadi kalian ngecast slow nih, terus aku bisa ngecancel pakai deny. Itu kenapa minta izin dulu ke musuh, anggapannya gitu. Boleh nggak aku ngeluarin kartu ini? Boleh deh, kalau aku nggak ada deny ya udah aku harus mau nggak mau ngebolehin gitu namanya ya. Itu secara basicnya. Oke, sekarang gue bakal masuk ke in game nya in game gue bakal pakai deck yang super biasa aja, nggak banyak macem, gampang dicerna lah namanya gitu ya. Oh ya, sebelum gue masuk itu, gue bakal jelasin monster sebentar, sorry. Di monster itu ada apa sih? Kalau di spell kan ada fast, burst, sama slow gitu. Di monster itu juga ada efeknya, guys. Seperti ini, challenger. Jadi kalian punya kartu nih. Gua punya kartu juga. Gua battle phase, gua bisa tarik musuhnya. Gua mau lu yang, gua mau kartu lu, monster lu ini keblok ini. Nanti gua bakal jelasin lebih dalam ya. Ini kalian masukin dulu ke otak kalian. Nanti kalian bakal lihat prakteknya juga. Itu challenger namanya. Terus ada yang namanya elusive. Elusive ini cuma bisa diblok sama sesama elusive. Jadi kalau kalian nggak, kalau unit kalian nggak ada elusive-nya kayak gini, ya nggak bisa diblok karena nggak elusive gitu. Karena ya kalian harus relain aja dia nyerang ke nexus kalian gitu. Terus ada yang namanya can block, ya berarti dia nggak bisa ngeblok gitu. Dan seterusnya lah. Gua jelasin, bakal jelasin langsung aja ya di game ya, biar kalian ngerti ya. Oke, gua bakal main ini. Gua main sama AI aja, soalnya nggak ada waktunya, jadi gampang. Kita santui aja ya, guys ya. Santui. Ini sebenarnya penjelasan gua ini sebenarnya dijelasin juga kalau kalian main, cuman gua pengen jelasin ke kalian lebih dalam aja sih. Jadi kalian nggak bingung gitu. Buat kalian yang mungkin belum pernah main trading card game ya sama sekali.
Oke, ini gua main. Nah, untuk pertama kali layar tampilannya itu bakal kayak gini, guys. Apa sih ini? Ini tuh ngapain gitu? Oh, ada tombol-tombol replace. Itu tombol replace tuh ngapain, Kak? Gitu. Tombol replace ini kalian bisa ganti kartunya. Misalnya nih, di first hand, di opening hand kalian, kalian nggak mau ada dua ini. Kalian tinggal klik aja tombol replace-nya. Tombol replace-nya kalian klik. Kalau kalian nggak mau, ya kalian bisa undo. Kalian bisa klik replace. Terus kalian bisa pencet OK. Nanti dua kartu ini keganti secara random dengan kartu lain yang ada di deck kalian. Kayak gitu, guys. Nih, gue contohin ya. Tuh, keganti dengan dua kartu acak lainnya gitu. Oke, dia ngeluarin timo. Oke. Oke, masuk. Aman. Nah, timo ini efeknya apa? Kalau dia menyerang, nih. Kalau dia menyerang, dia elusif ya. Yang waktu gua katain elusif itu hanya bisa diblok sama sesama elusif. Dan kalau dia menyerang, dia bakal menanam 5 poison ke random card di deckmu. Jadi tadi ada animasi jamur masuk seret gitu. Itu gua ketanam 5 poison jamur di dalam deck gua. Poison jamurnya itu efeknya apa gitu? Poison jamurnya itu efeknya deal 1 to your nexus. Jadi objektif di game ini adalah kalian harus menghabiskan nexus musuh dari 20 ke 0, ataupun kalian bisa membuat musuh enggak bisa ngedraw lagi. Jadi kan setiap setiap turn awal kalian pasti ngedraw satu kan dari deck. Nah, kalau musuh kalian enggak bisa ngedraw lagi kartu dari deck kalian, atau otomatis bisa dibilang decknya habis 0 kartunya, itu kalian menang. Jadi ada dua objektif ya. Deck musuh habis atau enggak, yang kedua nexus musuh 0, itu kalian menang gitu ya. Oke. First phase-nya tadi dia nyerang. Oke. First phase-nya dia ngeluarin elusive, terus dia nyerang. Sekarang ini second phase. Karena ini mana ya, guys? Oke, gua jelasin lagi deh. Ini mana? 1. Berarti tiap turn tuh nambah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mentok di sini. Nah, kalau misalnya nih di turn pertama gua mana satunya enggak kepake, nih gua contohin ya. Nah, dia bakal ditabung ke sini nih. Misalnya 2 ini gua enggak pake, dia bakal ketabung juga di sini gitu. Jadi kalian jelas ya. Nah, nabung mana ini enggak bisa buat nge-cash ini, guys. Enggak bisa buat nge-cash monster, atau enggak bisa buat nge-cash unit ataupun champion. Cuman bisanya ini, guys. Cuman bisanya kalian nge-cash spell gitu ya. Nah, jadi gimana cara mainnya? Ini first phase gua, kebetulan turn 2 ke gua mau ngeluarin ini. Monster ini, unit ini satu persatu. Oke. Dia ngeluarin Keeper of Mask. Jadi setelah gua ngeluarin, dia punya kesempatan buat ngeluarin juga. Setelah gua ngeluarin lagi apa ini? Gua ngeluarin satu monster lagi. Efeknya jangan dilihat, tapi ya kita lihat basicnya aja. Dia juga punya kesempatan lagi. Dia punya kesempatan untuk ngeluarin lagi. Nah, karena mananya dia 0, jadi dia nggak bisa nge-cast apa-apa. Jadi kalau mananya 0, kalian nggak bisa nge-cast tuh. Mana gua 0 kan? Nih, cuman satu mana tabungan doang. Gua nggak bisa nge-cast apapun. Nah, lihat mananya itu dari mana? Dari sini, guys. Ini ada angka 2, berarti untuk mengeluarkan ini kalian butuh mana? Untuk mengeluarkan kartu Blight Caretaker ini kalian butuh 3 mana. Lihatnya dari situ. Oke, setelah gua ngeluarin ini kan baru first phase gua. Ini tanda pedang ada di gua nih, masih, berarti gua bisa nyerang. Gua nyerang. Red. Oke, attack. Oke, dia blok kayak gitu. Ini kalian bisa lihat dari mata ya. Oh, setelah gua pencet oke, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah 2 unit musuh mati dan unitmu satu mati juga. Kayak gitu, guys. Oke. Nah, ini second phase. Kalau kalian masih punya mana buat ngeluarin sesuatu, bisa kalian keluarin di second phase. Tapi karena berhubung gua udah gak punya mana, gua harus pencet enroll. Nah, token pedangnya setiap turn diganti ya, guys ya. Turn pertama ke dia, turn kedua ke dia, kedua ke gua, turn ketiga ke dia, kayak gitu, guys. Akan terus berganti ya.
gue ngeluarin ini, gue ngeluarin unit lagi. Oke, dia ngeluarin another Keeper of Mass ya. Oke, kita pas aja. Gue mau ngeblok ini. Oke, ntar gue jelasin, gue lupa lagi ya jelasinnya. Oke, ini first phase, second phase, kalian udah tahu. Sekarang gue bakal ngomong ke kalian masalah battle phase ya. Ini first phase gue ya, first phase gue ngeluarin Kalista seperti biasa. Battle phase itu gimana? Battle phase itu kalau tokennya di gue, token pedang ini, kalau kalian lihat ada gambar pedang ini, nah itu di gue, berarti gue yang mengajukan serangan gitu anggapannya. Berarti gue ini kan sekarang gue bisa nyerang nih, gue mau nyerang nih, gue bisa taruh satu unit serang. Ini unit yang gue serang nih, gue drag ke depan. Atau enggak kalian bisa kayak gini, tahan ini, sertek. Nah, jadi kalau apa artinya majuin ke depan kayak gitu? Majuin ke depan itu artinya kalian menyerang. Gue bakal nyerang dengan dua unit ini gitu. Oke, kalau kalian sudah menyerang dengan dua unit ini, kalian bisa bisa langsung mencet tombol attack. Jadi approval kalau kalian menyerang dengan dua unit. Sebenarnya musuh bisa ini guys, bisa kalau kalian, nah ini coba ya, habis ini ya. Nah, gua contohin lagi supaya kalian mengerti ya. Oke. Gua keluarin unit karena dia keluarin unit, jadi gua punya kesempatan buat keluarin unit juga. Oke. Nah, itu tandanya kan dia ngajukin serangan. Gua pengen nyerang kayak gini gitu. Apa yang bisa gua lakuin? Yang bisa gua lakuin adalah sebagai defendernya, sebagai turn di mana gua harus defend. Gua punya hak untuk nge-defend kayak gini, guys. Ngerti enggak? Gua tempatin ke ini. 2/2 lu, ini Herald of Spring lu bakal gua blok sama ini. Terus si Nimble Poro bakal gua blok sama ini. Oke. Okay? Nah, gimana cara kerja ini? Kok bisa tahu ini mati, ini enggak, ini mati lagi? Oke, okay guys, tadi kamera gua mati. Nah, gua bakal jelasin ya. Di sini tuh ada 2 attack, 2 defense. Ada angka 2 di orange, ada angka 2 di merah, gitu kan. Di sini juga angka 2 di attack, angka 1 di merah. Kalau mus ini kan nggak punya apa-apa nih, nggak punya efek apa-apa. Jadi kalau sesama ngetek ya, sesama ini bakal deal 2 ke musuh, punya musuh juga bakal deal 2 ke unit 2. Jadi otomatis sebelah sini mati semua kan, karena saling menyerang 2 damage, 2 damage. Sedangkan ini 2 damage ke sini 0, 2 damage 2 minus 1, ya minus 1 dan gua mati. Gimana kalau ada yang petir-petirnya ini gitu? Petir-petirnya ini maksudnya adalah kalau biasanya ini nyerang kan langsung deck gitu kan. Kalau petir-petir ini itu dia nyerang duluan baru gua yang nyerang gitu. Jadi so dia nggak mati. Ya kan? Karena dia attack-nya 1, ini gua HP gua apa defense gua 1, gua mati duluan sebelum gua berhasil nyerang dia, gua mati duluan. Coba kita lihat animasinya ya. Coba ini kan. Deck lo kan sama nyerang kan? Terus yang gak gua halau masuk ke Nexus gua. Terus sama dia nyerang duluan baru gua mati ya kan. Jadi caranya gitu. Dan ini champion Kalista, ini champion dia sudah melihat 3 unit mati dan dia berubah. Nanti efeknya gua jelasin di deck review ya. Makanya tadi dia ada animasi dia berubah ya. Lepas. Harusnya gua ngeluarin itu karena gua oke, gua bakal nyerang pakai ini. Gua juga bakal nyerang pakai ini. Dia manggil satu unit terkuat dari kuburan dan ephemeral. Nanti gua jelasin lah semuanya di sini, di mana di deck review ya. Oke. Musuh Nexusnya sudah 10, basically cuman gitu doang sih guys, apa cara mainnya ini. Ini Alice juga salah satu champion ya di game ini. Oke, gue bakal mainin ke kalian.
Seperti biasa ini bisa gua blok. Gua blok. Lepas aja. Gak ada kartu yang gua bisa keluarin lagi. Gua serap. Oke, dia mati. Oke, nanti efek gua jelasin ya. Jangan worry, gak usah khawatir. Pasti bakal gua jelasin kalau gua preview gitu ya. Oke. Itu cara main, cara gampang, bukan cara gampang. Itu basic main Legend of Runeterra. Kalau kalian biasa main apa namanya Hearthstone, ini mirip banget ya, cara main. Itu seperti yang gua bilang tadi, total experience-nya 100, juga nambah ke rewards, juga nambah ke weekly vault kalian gitu guys. Oke, kalau kalian berminat bermain game strategi ini, kalian bisa download di App Store, di App Store maupun di apa yang punyanya Apple itu. Pokoknya di Apple ada di Android juga bisa. Jadi bebas, kalian pasti bisa download. Dan ini bisa dimainkan di handphone, nggak harus di komputer ya. Sebenarnya ada apps juga di komputernya, cuman gua pakai BlueStacks karena ada problem sama ID gua. Gua sign innya sama Gmail, bukan di Riot account, jadi cuma bisanya bukanya di HP. So sampai di sini dulu guys video penjelasan kenapa menurut gua Legend of Runeterra ini lebih baik, atau menurut gua ini lebih murah daripada kemarin main MTG. Lebih baik enggak, cuman menurut gua ini sama-sama baiknya. Cuman Legend of Runeterra ini, kenapa gua main Legend of Runeterra, karena Legend of Runeterra lebih murah. Dan tadi gua juga sempat membahas ke kalian soal basic cara bermain dari Legend of Runeterra. Oke, sebelumnya kalau kalian suka, di sini juga ada kosmetik-kosmetiknya, gua bakal tambahin satu lagi ya. Nah, di sini kalian bisa efek board kalian bisa berubah gitu. Ini yang paling baru guys. Terus ada juga bisa kalian seperti beli pet di sini, cuman gua nggak bakal beli kayak gini ya tuh. Beli pet. Kalau kalian suka kosmetik kayak gini, ataupun kalian bisa beli sleeve, card backs, kalian bisa beli emoticon juga di sini. Dan kalian bisa tentunya bisa beli pakai cash wildcard, pakai cash ya. Kalian bisa cek harganya di plus ini. Jadi ini semua ada IDR-nya ya guys ya. Di situ tetap lengkap lah, kalian bisa baca sendiri. Oke guys, sampai see you. That's it in this video. See you in the next video. Mungkin besok, bukan mungkin ya, pastinya besok gua bakal ngelanjutin story game lagi. Terus kalau sempat gua bakal mungkin mainin ini game, atau mainin membuat deck review dari Twitch yang orang-orang sudah ikut turnamen, atau enggak mungkin gua bakal main another game ya buat kalian. Oke guys, see you in the next video. Thank you guys.